Aktivitas illegal drilling di Kabupaten Batanghari seakan tak pernah berhenti. Tindakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum seakan tak pernah mengungkap aktor di balik aktivitas illegal drilling tersebut. Desa Bungku dan Taman Tahura yang menjadi lahan empuk penghasil minyak mentah terus dieksploitasi tanpa henti. Polres Batanghari telah melakukan penegakan hukum terhadap pelaku illegal drilling. Terdapat 8 tersangka pekerja illegal drilling yang berhasil dibekuk polisi. Sayangnya, aktor di balik semua pelaku tindakan illegal drilling tak pernah terungkap. Hal ini diungkapkan Polres saat menggelar press release akhir tahun 2023 yang berlangsung pada Jumat 29 Desember 2023 lalu. Selamat Riyadi, reporter Jek TV sempat mempertanyakan keseriusan petugas dalam menangani aktivitas illegal drilling yang tak pernah terungkap siapa aktor di balik aktivitas yang merusak alam. Selain aktivitas illegal drilling di Desa Bungku, kini merambah ke hutan Tahura yang berada di Desa Jebak. Eksploitasi kawasan hutan Tahura Sultan Taha Saipudin selain dirambah jadi kawasan perkebunan ilegal, juga disasar pelaku aktivitas illegal drilling, bahkan dalam beberapa pekan terakhir menelan korban akibat terbakarnya salah satu kolam minyak mentah dan kendaraan pelangsir yang terbakar hingga menyemburkan api. Ketahui itu tidak pernah terselesaikan. Yang kita ketahui permasalahan migas salah satu itu illegal drilling. Tapi fakta di lapangan itu mengatakan bahwa saya proses aktivitas itu terus mengalir, terus terjadi. Bahkan itu tidak hanya di Bungku, bahkan di tempat yang baru sekalipun di Tahura, hutan Tahura yang sama-sama harus kita jaga itu sudah dirambah dan itu juga sudah rusak alamnya karena tidak bateri. Sejauh ini komitmen dari pihak aparat sendiri seberapa serius untuk melakukan pemberantasan dari aktivitas-aktivitas tersebut? Kapolres Batanghari AKBP Bambang Purwanto seakan vakum tak mampu menjawab. Dikatakannya, aktivitas razia yang dilakukan petugas dengan melibatkan kepolisian Polda Jambi telah menutup 8 sumur dan membekuk 8 pekerja aktivitas illegal drilling di kawasan Tahura Senami. Pengungkapan 8 pekerja yang berhasil diamankan diklaim Kapolres sebagai bentuk keseriusannya dalam memberantas aktivitas illegal drilling di Kabupaten Batanghari. Migas dari jumlah laporan polisi yang masuk, ya itulah bukti keseriusan kita. Kecuali mungkin kita tidak pernah melaksanakan penindakan, berarti kita kan main-main. Nah, jadi selama ini kita masih melaksanakan penindakan. Itu yang kita paling terakhir kemarin di Senami. Jadi di Senami bukti dari keseriusan kita tidak melakukan penindakan sendiri. Kemarin sebelum melakukan penindakan, kita melaksanakan rapat koordinasi. Baik dari Tahura sendiri yang di bawah lingkungan hidup, kita undang melakukan penindakan dan melakukan penutupan ada sekitar 8 sumur. Berbagai upaya menutup proyek ilegal tersebut, namun seakan persoalan klasik yang tak pernah punah dalam aktivitasnya. Bahkan wilayah aktivitas ilegal drilling seakan menjadi sebuah perkampungan yang menoreh hasil menjanjikan siapa saja yang berperan di wilayah tersebut. Selamat Riyadi, Jek TV, melaporkan.